Setiap spesies hewan memiliki ukuran tubuh yang beraneka ragam. Bahkan tak sedikit hewan berukuran besar atau disebut hewan raksasa. Berikut ini ada beberapa hewan raksasa di zaman modern yang hingga kini masih hidup, yaitu salah satu hewan raksasa di zaman modern adalah paus biru atau Balaenoptera musculus. Ukuran mamalia ini bahkan lebih besar dibanding dinosaurus atau binatang purba raksasa lain yang pernah hidup di bumi. Panjang tubuh paus biru dapat mencapai 30 meter dengan berat sekitar 200 ton atau lebih dari 200 ribu kilogram. Selama lebih dari satu abad, paus ini diburu sampai hampir punah sebelum akhirnya dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1966. Gajah semak Afrika atau Losodonta africana adalah mamalia darat terbesar di dunia dengan bobot lebih dari 6 ton. Salah satu jenis hewan raksasa ini merupakan subspesies dari gajah Afrika. Gajah semak Afrika mempunyai tubuh dengan panjang mencapai 7,5 meter dan tinggi 3,3 meter hingga ke bagian bahunya. Sementara gadingnya bisa tumbuh mencapai 2,5 meter dan beratnya antara 25 sampai 50 kg. Gajah semak Afrika memiliki 4 gigi geraham dengan berat masing-masing mencapai 5 kg dan panjang 30 cm. Hiu paus atau Rhynchodontipus adalah hewan mamalia terbesar di perairan. Panjang hewan ini mencapai 9,7 meter dengan berat tubuh nyaris 9 ton. Meski hidup di zaman modern seperti sekarang, namun siapa sangka jika hiu paus sudah ada di lautan sejak 60 juta tahun lalu. Hiu ini mampu bertahan hidup hingga lebih dari 70 tahun. Uniknya, dengan ukuran tubuh sebesar itu, hiu paus adalah pemakan plankton. Jirafah yang memiliki nama ilmiah Giraffa camelopardalis adalah hewan raksasa zaman modern dengan leher berukuran sangat panjang. Ketinggian tubuh jirafah nyaris mencapai 5,8 meter dengan berat sekitar 2.000 kg. Bahkan, jirafah diklaim sebagai hewan raksasa tertinggi yang kini hidup di darat. Secara umum, jirafah hidup di kawasan benua Afrika dan Asia. Beruang kutub atau Ursus maritimus adalah spesies karnivora darat terbesar yang hidup di bumi. Panjang tubuhnya mencapai 2,7 meter dengan berat hampir 600 kg. Mamalia raksasa ini merupakan predator paling ditakuti oleh singa laut. Hewan ini dikategorikan sebagai perenang andal karena mampu berenang hingga sejauh 1,5 km tanpa henti. Beruang kutub berenang dengan menggunakan tungkai depan dan belakang. Hewan ini juga dibekali dengan indera penciuman yang sangat tajam. Jadi tak heran, jika mereka mampu mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak hingga 30 km. Hewan raksasa di zaman modern ini adalah gajah laut. Binatang dengan nama ilmiah Mironga ini adalah jenis pinnipedia terbesar atau kelompok hewan mamalia air yang memiliki kemampuan untuk berjalan di darat menggunakan kedua siripnya. Gajah laut yang sekilas seperti anjing laut ini bisa tumbuh dengan panjang maksimal sekitar 6 meter dan berat nyaris 5 ton. Buaya muara atau Crocodilus porosus adalah jenis reptil terbesar di dunia yang juga dikenal dengan sebutan saltwater crocodile. Hewan ini disebut sebagai buaya muara karena memang habitatnya ada di sekitar sungai yang dekat dengan muara. Buaya yang juga sering disebut buaya laut atau buaya air asin ini memiliki bobot tubuh sekitar 1.360 kg dengan panjang mencapai 6,3 meter. Buaya muara diketahui paling banyak hidup di sekitar kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia.